kalian? Kita dapat apa? Permen asam dan jeli madu. Keren banget, Mel siap untuk nikmati jelinya. Kenyalnya? Hai Jess, gimana permenmu? Oh, rasanya enak banget. Wow, ada ide. Dia selipkan permen di jarinya. Wuhuu, hiasan kuku yang bagus. Mereka seneng banget. Buh, kena deh. Dan itu belum semuanya. Jess keluarkan selai Nutella. Celupkan permennya. Enaknya penuh coklat. Nyom. Tambah lagi. Mel juga punya ide. Botol raksasa. Wah. Masukkan jelinya. Kita mau bikin sebotol pelangi. Lihatlah itu. Rasanya pasti luar biasa. Cobalah. Tapi butuh otot yang kuat untuk keluarkan jelinya. Jess, bantuin dong. Sekarang kamu dapat itu dari mana? Remaslah. Oh, Mel. Jess, kamu dan tanganmu. Air mancur coklat. Yeah, punya Tracy terlihat luar biasa. Dia pilih stroberi. Kombinasi manis yang sempurna. Bola mata, ini pasti enak. Makanlah. Permen cacing. Ha, yang ini enak juga. Nikmatilah, Trace. Kate, giliranmu, bukalah. Ah, sekotak stik yang sudah dilapisi coklat. Pakailah kacamatamu. Hah? Profesor Kate punya gelar PhD dalam molekul coklat. Kamu gak percaya? Lihat saja nanti. Aha, dia serius banget. Prosesnya rumit. Masukkan. Hampir selesai. Katie bikin apa ya? Jadi loli coklat. Wow, camilan yang sempurna untuk musim panas. Bikin lagi, gak masalah. Katie pakai ilmu sains. Tidak, Tracy, kamu gak boleh coba. Tracy masukin ramuannya. Ayo kita lihat hasilnya. Wah, harusnya bagi-bagi. Dan kalau kamu pelit, ya inilah akibatnya. Halo, Wolza. Lihatlah semua topping yang mantap ini. Kuenya akan jadi luar biasa. Harus kita apain nih? Ayo kita lihat aksi Nana. Dia tuangkan sodanya ke dalam botol. Satu langkah lagi. Bubuk jelly. Aku tahu kemana arahnya. Jelly madu. Siapa sih yang gak mau jelly pelangi di atas kue pelangi? Ini keren abis. Dan itu semua milik kita. Ayolah, Nona. Cobain sekarang. Potong dan ambil kuenya. Sekarang, cobalah rasanya. Nyom! Kesempurnaan pelangi. Kluk, kluk, kluk. Ah, segarnya. Aku penasaran Rina mau ngapain. Minyak bunga matahari. Oke, baiklah. Ini pasti mantap. Hah? Permen dingin. Itu dia. Ini adalah lampu lava bikinan sendiri. Nana, kamu mau? Oke, tukeran deh. Sempurna. Sekarang mereka seneng banget. Bentar, Nana, jangan buka tutup. Oh, bah! Ada apa ini? Lantainya adalah lava. Ini kacau. Kerja bagus, Nana. Makaruns. Ah, mimpi buruk.
Waktu kalian 30 detik. Makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang. Pasti rasanya nggak enak. Katie nikmati coklatnya yang enak. Tapi Tracy baru saja menang. Ya, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak, lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial, Katie, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah, bantu kami. Pasti ada obatnya. Ya, dosis permen bisa naikin imun dan lawan penyakit sayuran. Ah, sudah mendingan? Oh, dokter, terima kasih. Lihatlah, Tracy sembuh kembali seperti semula. Genius, Dokter Mer. Hai, Nona-Nona. Dua untuk Trace, tanpa tangan untuk Elsa. Woohoo! Ayo kita mulai. Hei, perlihatkan camilannya. Itu terlihat luar biasa dan enak. Tapi, akan berantakan kalau nggak pakai tangan. Elsa yang malang, tidak ada komentar untuk Tracy. Dia bebas. Bisa ngapain aja. Enaknya. Itu permen donat dengan rasa asam. Lihatlah itu. Elsa masih berjuang. Sialan. Aku mulai nggak tahan lihat Elsa. Dia benar-benar tersiksa. Ada ide. Hah, botol raksasa. Benar sekali. Kita mau bikin ramuan super. Dan sesuai dengan zaman sekarang, ini bukan lagi untuk bayi. Ini hampir selesai. Cepatlah, Nona. Minumlah. Oh, minum di depan Elsa. Aku tahu rasanya. Tracy, boleh Elsa minta? Tentu saja. Tapi ada syaratnya. Pakai tutup jelly nggak akan aman. Itulah tujuannya. Oh tidak, mau dibantu? Baiklah kalau kamu maksa. Buh. Wah! Upsi. Ayo kita bersihkan, oke? Nggak sabar nunggu deh. Burger merah raksasa. Stacy beruntung. Lihatlah batu rubi merah itu. Hmm, enaknya. Oh ya. Yeah. Baiklah, Trace, kamu. Ya ampun, aquamarine yang indah di kue ini. Lihat rasanya. Ini untukmu menghias makanannya. Betapa menakjubkan. Ayo kita mulai. Oh iya, sayang. Tracy memulai dengan dua saus manis. Lebih banyak, lebih meriah. Kasih terus. Hmm, bahkan makin bagus dengan warna biru. Manisnya. Stacy punya rasa pedas. Oh ya, yeah. Tunggu. Waktunya prank. Stacy memutuskan untuk membumbui kue Tracy. Dan tentu saja saus tomat tidak cocok dengan itu. Berhenti! Kamu merusak kueku, kata Tracy. Gah! Itu terlihat buruk. Stacy, kamu licik. Tapi Tracy nggak akan berhenti di sini. Hati-hati, saus manis biru langsung ke wajahnya. Kena kamu. Riasan Stacy benar-benar rusak. Dia akan kembali padamu. Perhatikan matamu. Wasabi gak setuju dengan itu. Kupikir ini pertarungan makanan yang hebat. Ambil popcornmu semuanya. Ini benar-benar berantakan. Kalian berdua terlihat sangat konyol pakai semua warna. Senang kalian berdua tertawa? Ah, waktu yang menyenangkan. Ayo bersih-bersih. Bukalah, sekarang! Coklat beruang, luar biasa! Hmm, punya cake, huh? Beruang kecil! Baiklah, tetap enak kok! Tapi itu nggak sebanding sama punya Vel. Nikmatilah, Nona! Renyahnya, tenang saja, Katie punya ide! Panaskan permennya! Ya, sempurna! Nyalakan kompornya! Sampai permennya meleleh. Dikit lagi. Siap untuk langkah selanjutnya?
Ya, pakai botol madu. Hati-hati ya. Jangan sampai tumpah. Sekarang, kocoklah. Wow. Lihatlah, jelly yang enak. Kate, kamu cerdas. Vel mulai panaskan coklatnya juga. Sampai meleleh. Kita bikin jelly coklat madu sendiri. Oke. Tuangkan. Kocoklah dan ayo kita lihat hasilnya. Sekarang cobalah. Berantakan. Kerja bagus, Nona. Makasih banyak udah nonton. Video baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sekarang nikmatilah bloopersnya. Oh yeah! Sampai jumpa lagi. Dadah!